kejuaraan nasional Rally Indonesia di Serdang Bedage ini merupakan salah satu event sangat menantang karena kita kembali setelah di seri 2 kita sempat gagal. Tapi di seri ketiga ini kita berjuang dan tidak akan berhenti atau tidak akan menyerah. Dan di seri SS12 kita sempat menyesuaikan diri dengan kendaraan, tapi di Malinex seri 3 dan 4 kita sudah bisa mengatur kompetitif dan kita sudah bisa mempertahankan posisi di pertama. Di SS1 SS2 kita sempat ada masalah dengan kendaraan dan penyesuaian diri, di mana kita masih mencoba untuk agar kita bisa lebih nyaman dengan kendaraan rally kita. Tapi di SS3 dan 4 kita sudah merasa lebih yakin dan alhamdulillah kita sudah dapatkan hasil yang bagus di dua seri berikutnya agar kita berpeluang